Berikut jadwal pertandingan Piala Dunia Qatar tahun 2022 hari ini. Timnas Argentina akan menghadapi Timnas Meksiko pada tanggal 27 November 2022 pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di sctpvideo.com. Pertandingan selanjutnya ada pertandingan antara Timnas Jepang menghadapi Timnas Costa Rica pada tanggal 27 November 2022 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di sctpvideo.com Nek Parabola. Pertandingan selanjutnya ada Timnas Belgia menghadapi Timnas Maroko pada tanggal 27 November 2022 pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di sctpvideo.com Moji TV. Pertandingan selanjutnya ada Timnas Kroasia menghadapi Timnas Kanada pada tanggal 27 November 2022 pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di sctpvideo.com Moji TV. Selanjutnya pertandingan dari grup G. Ada Timnas Kamerun akan menghadapi Timnas Serbia pada tanggal 28 November tahun 2022 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di sctpvideo.com Nek Parabola. Selanjutnya ada pertandingan antara Timnas Brazil versus Timnas Swiss pada tanggal 28 November 2022 pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di sctpvideo.com Nek Parabola. Selanjutnya pertandingan dari grup H. Akan ada pertandingan antara Timnas Korea Selatan versus Timnas Ghana pada tanggal 28 November 2022 pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di sctpvideo.com Moji TV. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Portugal versus Timnas Uruguay pada tanggal 29 November 2022 pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di sctpvideo.com dan Moji TV. Selanjutnya pertandingan dari grup E, ada Timnas Jepang akan menghadapi Timnas Costa Rica pada tanggal 27 November tahun 2022 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di sctpvideo.com Nek Parabola. Selanjutnya ada pertandingan antara Timnas Spanyol versus Timnas Jerman pada tanggal 28 November tahun 2022 pada pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di sctpvideo.com Moji TV. Pertandingan di grup E, ada Timnas Belgia akan menghadapi Timnas Maroko pada tanggal 27 November 2022 pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di sctpvideo.com Moji TV. Selanjutnya ada pertandingan antara Kroasia versus Timnas Kanada pada tanggal 27 November 2022 pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di sctpvideo.com Moji TV.